Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wat tajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni waqad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal mahdar walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma' limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, maha raja langit dan bumi, maha menguasai kerajaan alam semesta, penguasa tunggal sepanjang waktu dan zaman, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, yang menggenggam setiap ruh dan jiwa, yang mengatur setiap kehidupan, yang maha mengetahui di mana hambanya akan lahir dan di mana akan wafat, yang maha mengetahui jumlah nafas hambanya, yang meminjam darinya seluruh kehidupan, yang berawal darinya lah kehidupan, dan miliknya lah semua yang ada di langit dan bumi. Jadilah kerajaan alam semesta ini sebagai lambang kemegahan Allah, sebagai lambang keagungan Allah, sebagai lambang keperkasaan Allah, sebagai lambang kesempurnaan Allah, hingga jadilah semua yang kita lihat memanggil kita, mengundang kita, menyeru kita kepada Allah, kepada yang maha luhur. Hadirin hadirat, kan datang waktunya aku dan kalian akan berdiri di hadratul khaliq, di hadapan Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala, dan kau akan dipanggil dengan namamu Fulan bin Fulan ayah ridha Allah. Di saat itu kau akan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, ditanya oleh Allah, bertanggung jawab kepada Allah. Adakah nama itu di dalam jiwa kita luhur? Adakah nama itu indah dalam jiwa kita? Adakah terlintas kerinduan dalam perjumpaan dengan